Asosiasi Emiten Indonesia adalah wadah bagi perusahaan-perusahaan tercatat yang bertujuan untuk turut membantu mengembangkan pasar modal Indonesia agar dapat menjadi pilar perekonomian nasional. 31 tahun sudah Asosiasi Emiten Indonesia berkontribusi untuk kemajuan pasar modal Indonesia. Dan tentunya kami akan terus berusaha untuk meningkatkan pelayanan kepada anggota kami demi memperkuat industri ini. Selama 31 tahun ini juga anggota kami semakin tumbuh, baik dari perusahaan dengan skala kecil sampai dengan perusahaan besar. Selama 5 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif stabil, berada di atas level 5% dan masih di atas pertumbuhan ekonomi global yang telah direvisi oleh IMF, yaitu sebesar 3%. Untuk tahun 2020, pemerintah menetapkan target dan proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,3%. Hal tersebut merupakan sinyal positif dan peluang bagi perkembangan dunia usaha. Beberapa tantangan yang dihadapi saat ini dalam dinamika perekonomian Indonesia diantaranya, pertama, laju perekonomian dalam negeri yang cenderung melambat sebagai akibat ketidakpastian kondisi perekonomian global, perang dagang antara Amerika Serikat dan China yang berkepanjangan serta risiko geopolitik. Kemudian yang kedua, kualitas SDM yang masih terbilang rendah. Data Bank Dunia, World Bank terkait Human Capital Index, indikator kapasitas dan kualitas SDM, sebuah negara dalam pembangunan, menunjukkan bahwa Indonesia termasuk lower middle income, kelompok pendapatan rendah menengah, dan tertinggal dibanding dengan negara Singapura, Korea, dan Jepang. Yang ketiga, tingginya angka kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran. Kemudian juga masih ada terdapat ketergantungan kita terhadap impor. Yang kelima, sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah mengoptimalkan motor penggerak perekonomian di antaranya investasi, konsumsi, dan peningkatan ekspor.